Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to again my channel. Dan ketemu lagi bersama saya Menur and Hawa. Hari ini panas banget ya Besti ya. Hari ini aku libur ya, hari Minggu ya. Tapi aku lagi pengen makan nasi pecel ya, ya. Namanya juga udah pengen ya panas-panas kita terjang. Yuhu, ikuti terus yuk kemana aku beli nasi pecel. Hai Besti. Dan ini untuk suasana di tempat tinggal aku ya, hari ini kebetulan panas banget ya Besti ya. Dan sekarang aku tinggal di daerah Wah Kwai Chun ya, atau Wah Kwai Estate ya Besti ya. Dan dari sini tuh dari rumah tempat tinggal aku, perjalanannya menuju tempat aku nyari nasi pecel itu 30 menit lebih ya Besti ya. Itu naik bis ya dari tempat tinggal aku sini ya. Dan di sini tuh tidak ada stasiun buat MTR ya Besti ya. Adanya ini di sini tuh adanya itu taksi ya. Itu ada juga minibus ya, bis yang ukuran kecil itu ya Besti ya. Dan selain itu di sini ada juga bis. Jadi kalau aku mau kemana-mana itu naik bis, nggak ada MTR ya. Dan setelah menempuh perjalanan selama 30 menit lebih sedikit ya, dan pada akhirnya aku udah sampai ke tempat yang namanya Kos WB ya Besti ya. Dan di Kos WB ini salah satu tempat ngumpulnya para mbak-mbak TKW Hong Kong ya Besti ya. Di sini tuh yang namanya Victory Park ya, Taman Victory itu ya. Di situ tuh banyak mbak-mbak yang kumpul di situ untuk liburan ya. Dan selain itu di sini tuh banyak toko-toko Indonesia dan juga makanan Indonesia ya Besti ya. Ini rame banget di sini ya. Dan seperti inilah penampakan yang namanya Kos WB Hong Kong ya Besti ya. Dan aku ucapkan terima kasih buat besti-bestiku yang udah ngikutin aku kemana aku pergi untuk berburu kuliner dan travelingnya ya. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe bagi yang belum subscribe. Dan yang udah subscribe aku ucapkan terima kasih juga ya Besti ya. Begini ya, cetar membahana ya ini. Dan pada akhirnya lagi aku udah sampai di toko Indonesia ya Besti ya, yang lokasinya berada di Kos WB Center lantai 2 ya. Ini aku pesen ada minuman es degan, dan itu ada sambal pete sama itu ya daun pepaya buat temenku ya. Dan tentunya ini aku nasi pecelnya. Aku suka makan di sini karena banyak sayuran daun kemangi ya Besti ya. Dan gua akhiri dulu sampai sini videoku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.